Murphy. Don Moran. Ali Jasuli. Peluang untuk pasukan PJ City ketika ini untuk melakukan serangan dan melepaskan rebutan. Dan gol! Tidak gol! Bola yang perlahan tapi menerjang masuk ke jaring ke gawang gol untuk menewaskan Khairul Azhan Khalid. Bagi pasukan tuan rumah PJ City mendahului ketika ini 1-0. Kita akan perhatikan sekali lagi bagaimana gerakan ini terhasil. Rentren. Hasil daripada tolakan awal yang dilakukan oleh Mali Jasuli. Dan di sinilah rentren melepaskan rebutan kaki kiri yang terbias kaki pemain Selangor. Jadi yang tertewas di situ, inilah yang berlaku dalam masa kita melihat Selangor yang sedikit mengawal menguasai permainan, namun peluang yang hadir disudahkan dengan terus dan ini dia peluang dan gol. Ifan Dayo lagi sekali. Oh, gagal dipertahankan oleh PJ City. Mereka bertahan dan terus bertahan. Daripada tindakan ini, daripada gerakan yang disudahkan oleh Ivan Dayo, penjaring terbanyak bagi pasukan Selangor, pendahulu penjaring setakat ini dalam saingan Liga Super dengan 13 gol, dengan 10 gol untuk Ivan Dayo ketika ini. Gol yang ke-10 melalui tandukan tadi, kita perhatikan di far post, dia melonjak. Nah, kali ini Galamullah tertewas. Oh, jadi sayang bagi PJ City, terlalu kuat namun masih lagi dapat dikawal oleh Ivan Dayo. Sasar akhir Ivan Dayo, cross terbias, gol. Oh, Ivan Dayo. Selangor di depan ketika ini. Ivan Dayo, apakah namanya akan tercatat sebagai penjaring atau bagaimana? Bola terbias sebenarnya dalam Ivan Dayo untuk tadi. Kita akan perhatikan lagi sekali bagaimana kedudukan ini. Ivan Dayo sasaran akhir, dia melakukan silang, terkena bagian belakang ya. Kalau dilihat, Ivan Dayo diberikan kredit untuk jaringan ini kerana bola bermula di kakinya. Untuk